Pada hari raya Idul Adha tahun ini, pemerintah Kota Jambi akan mengorbankan 104 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Seluruh hewan kurban ini akan dipotong secara menyebar mulai dari masing-masing OPD hingga kecamatan. Untuk kurban di kantor wali kota ada 18 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Pemotongan akan dilaksanakan setelah sholat Idul Adha di lapangan kantor wali kota. Daging kurban ini nantinya akan dibagikan menggunakan kupon. Sebanyak 1.400 kupon akan disebar baik untuk masyarakat sekitar kantor wali kota, juga untuk PTT dan PNS di lingkup sekretariat kantor wali kota Jambi. Di kantor wali kota sendiri kita memotong lebih kurang 18 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Ya, yang untuk lingkungan kantor wali kota ini kan, kalau untuk OPD ya, lingkungan OPD itu juga memberikan kepada masyarakat sekitar OPD itu. Jadi kalau untuk kupon yang disebarkan di kantor wali kota ini. Suci Mahayanti, Jambi TV.